Dewi Persik getol bongkar aib mantan suami Angga Wijaya mengulas aku sudah minta maaf. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Amarah Dewi Persik dengan mantan suaminya, Angga Wijaya nampaknya masih terus membara. Bahkan penyanyi asal Jember, Jawa Timur itu kerap membongkar aib dari sang mantan beberapa kali. Ya, DP sapaan akrabnya mengaku kecewa dengan Angga lantaran menaikkan tarifnya hingga puluhan juta. Ia bahkan tak segan akan melaporkan Angga Wijaya ke kantor polisi. Mengetahui hal tersebut, Angga Wijaya mengaku telah menyampaikan permintaan maaf kepada mantan istrinya Dewi Persik. Permintaan maaf tersebut sehubungan dengan dugaan penggelapan uang honor dari Dewi Persik belum lama ini. Aku sudah minta maaf, kata Angga Wijaya dalam tayangan Intens Investigasi. Pria berusia 34 tahun itu mengatakan dirinya sudah meminta maaf di setiap acara yang dihadirinya. Angga Wijaya mengakui bahwa sikapnya telah mengecewakan Dewi Persik. Harapanku bisa dimaafkan, bebernya. Angga Wijaya tak memungkiri bahwa dirinya sempat melakukan mark up atau menaikkan tarif panggung Dewi Persik. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi memperoleh tabungan untuk pegangan hidup seusai proses cerai. Dia juga mengklaim telah mengembalikan beberapa uang honor tersebut. Angga Wijaya dan Dewi Persik telah diputus bercerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama atau PA Jakarta Selatan. Setelah berpisah, Dewi Persik marah-marah lalu membongkar dugaan penggelapan honor miliknya oleh Angga Wijaya selama menjadi manajernya. Disebut Dewi Persik tukang tipu, Angga Wijaya balas bongkar keenaknya jadi manajer sang istri. Gua nggak bisa hidup sama dia. Perceraian Angga Wijaya dan Dewi Persik kini semakin memanas. Hal ini terjadi lantaran keduanya mulai membuka borok masing-masing. Bahkan Dewi Persik belakangan menyebut Angga Wijaya sebagai sosok penipu. Dewi Persik seolah membuka permasalahan rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Gak apa-apa selama dicerai sama orang yang nipu aku, membohongi aku, gak apa-apa. Berarti Tuhan sayang sama aku, ungkap Dewi Persik dilansir Tribun Style dari YouTube Cumi Cumi pada Rabu 27 Juli 2022. Kalau aku dicerai sama laki-laki yang baik sama aku, baru nyesel, imbuhnya. Angga Wijaya pun tak mau kalah, ia belakangan juga mengaku kalau salah satu penyebab perceraian adalah karena pekerjaannya yang jadi manajer sang istri. Gimana ya? Angga Wijaya bongkar tak enaknya jadi manajer Dewi Persik. Gara-gara terlalu mengurusi pekerjaan Dewi Persik selama jadi manajer, Angga Wijaya mengaku mengalami hal negatif ini. Ya, tak enaknya jadi manajer sang istri adalah ia jadi mengesampingkan urusan pribadi hingga terbengkalai. Pengakuan soal urusan pribadi dengan Dewi Persik itu disampaikan Angga Wijaya, dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo. Diketahui Angga Wijaya selama ini bekerja sebagai manajer dari Dewi Persik. Ini pula yang menyebabkan urusan pribadi mereka sering tak selesai. Karena kita sering memikirkan masalah pekerjaan jadi masalah pribadi terbengkalai. Kata Angga Wijaya, bahkan Angga Wijaya tidak dapat menyelesaikan masalah pribadinya saking sibuk dengan urusan pekerjaan Dewi Persik. Terlalu sibuk masalah pekerjaan jadi urusan pribadi enggak pernah clear. Aku enggak diakui Angga Wijaya sulit jadi manajer bagi istrinya karena urusan pribadi dan pekerjaan kerap tercampur. Betul, sulit, kata Angga. Selain itu, Angga Wijaya sempat ragu dan rendah diri saat mau membina rumah tangga dengan Dewi Persik.
Pasalnya Angga merasa DP sapaan Dewi Persik lebih punya banyak pengalaman hidup. Awalnya gua mikir kayaknya gua gak bisa hidup sama dia. Berat, gua baru SD dia udah kuliah ibaratnya, tuturnya. Dari segi pengalaman materi udah beda, pekerjaan jelas, honor gua berapa, honor dia berapa. Sambungnya, namun Angga Wijaya memilih melawan perasaan ragu itu hingga akhirnya memilih menikahi Dewi Persik. Tapi gua jalanin aja terus, niat gua baik, gua ingin menjadi laki-laki yang dia bisa sadar masih ada laki-laki kayak gua buat dia, ungkapnya. Sayangnya rumah tangga pedangdut Dewi Persik dengan Angga Wijaya harus bubar di tengah jalan. Angga Wijaya menyebut bukan sosok yang baik untuk Dewi Persik, jadi alasannya bercerai. Sejarah tersirat, Angga Wijaya merasa bukanlah sosok yang baik sehingga memilih mundur secara beratur. Walau sudah sepakat berpisah, Angga Wijaya tetap mengenang rumah tangga dengan Dewi Persik dengan termasuk alasan tampilan keras dan tegas sang mantan istri, demikian dikatakannya seperti dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo. Justru karena gua gak baik dan bukan laki-laki yang bertanggung jawab, akhirnya gua sadar diri. Saatnya dia menemukan orang yang dianggap bahwa inilah dia sosok suami buat kamu, ungkap Angga Wijaya. Angga Wijaya coba memberi kesempatan untuk mewujudkan doa-doanya, karena dia tahu doa DP bukan untuknya. Sampai sekarang gua masih sayang sama dia, ujarnya, namun dia memilih melepaskan Dewi Persik. Meski tahu itu berat, berat ini yang pertama buat gua, ujar Angga Wijaya, apalagi Angga Wijaya sempat berjanji agar pernikahan ini tidak sampai bercerai. Pasalnya dia merasakan sendiri betapa menyakitkan tidak pernah jadi kasih sayang dari orang tua secara lengkap. Semua bermula dari pengalaman masa kecil Angga Wijaya yang berasal dari keluarga broken home. Gua tuh terlahir dari keluarga yang bercerai. Gua dulu SD tinggal sama nenek dari mama, sampai tinggal sama nenek dari papa. SMA sampai kuliah gua tinggal sama uak kakak dari bapak, jadi gak pernah tinggal dari orang tuanya, paparnya. Selama itu Angga Wijaya mengaku tak merasakan kasih orang tua secara utuh. Meski demikian, seiring waktu dia dapat memahami alasan orang tuanya berpisah. Dia yang mengalami perceraian itu justru menjadikan berintrospeksi diri. Kalau gua lanjutin, gua yang egois, imbuhnya.